Kenapa kita syukur? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Sesiapa yang bersyukur, maka sebenarnya dia bersyukur kepada diri dia sendiri. Kita puji Allah, kita ucap alhamdulillah, kita ucap terima kasih ya Allah. Itu bukan untuk Allah, itu untuk kita. Setiap ucapan itu Allah balas, Allah bagi kebaikan kepada kita. Syukur itu adalah syukur kepada diri kamu sendiri. Kita puji ahli politik. Ini dekat dengan musim pilihan raya. Ahli politik seronok. Pujian tu untuk dia. Buat dia seronok. Kita puji guru kita. Guru kita seronok. Pujian tu untuk dia. Tapi apabila kita puji Allah, itu bukan untuk Allah. Fa innama yashkuru li nafsih. Kamu bersyukur kepada diri kamu. Wa man kafar. Kalau kamu tak mau puji Allah juga, kamu dapat harta, kamu kata ni akulah punya. Anak kamu berjaya, kamu kata ni akulah didik. Isteri kamu cantik, kamu kata ni akulah punya. Harta kamu banyak, kamu kata ni akulah cari. Wa man kafar. Tuan-tuan dan puan-puan dengar, wa man kafar. Siapa yang kufur? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Allah tak perlu harta kamu. Allah tak perlu keluarga kamu. Allah tak pandang apa yang ada pada kamu. Allah kaya dan Allah Maha Terpuji.